Memang first, memang sebelum saya lawan dia, saya pun sudah prepare ini akan satu match yang penat. Dan boleh nampak tadi ada banyak really point juga. And so ini pun kali keempat saya lawan dia. Dan saya pun itu, saya rasa dia pun lebih tahu permainan saya. And so boleh nampak tadi dia pun memang leading punya. Dan mungkin belakang saya ada sikit luck dan dapat comeback lah. Sampai belakang tu mungkin saya lebih fikir mungkin tak takut sudah dan mungkin prepare sudah kalah dan main lebih confident lagi dan mungkin itu strategi yang saya dapat lah. Memang dia sebelum dia injured tu dia memang second in the world dan dia pun berapa kali turut-turut sudah menang Momota tu dan Momota pun dekat news pernah cakap dia yang paling Momota takut punya player. And so memang saya pun prepare untuk lawan dia. Then first time saya lawan dia dekat Sukiban tu memang tak ada fight. Then saya pun harap kali ini mungkin boleh lebih dekat dengan dia dan ataupun dapat revenge dengan dia. Memang saya rasa selama ni pun kalau BM saya pun seorang yang keluar mungkin tournament 500 ke atas. Then saya rasa last year saya pun slow-slow sudah adapt dengan situasi macam ni. Dan saya rasa Datuk pun pernah memang seorang macam ni dari dulu. Dan dia pun ada bagi advice saya, dia cakap kalau single player memang you mau champion kena lonely lah, dia cakap. Dan kalau you biasa dengan lonely tu, you akan lebih matured lah macam tu.